Roman? Gua kira kenapa-napa, Wan. Tok-tok. Assalamualaikum. Masya Allah. Kenapa? Nih, laundryan lu. Ini bon dari sebelum COVID. Makasih ya. Gua heran, Dawan. Lu kan cuma ngamen ya? Kok lu sosokan laundry sih? Kenapa duitnya gak lu pakai aja buat mabok? Hidup lu teh keras, Wan. Ini pantas lu mabok daripada punya sempak wangi. Gua begini cuma sementara. Bentar ya. Kalau gua udah dapet kontrak rekaman, gua akan pergi dari sini. Beli rumah. Beli motor. Kawin. Liburan. Aku lo tahu? Tahu lah. Itu kan mantra lo tiap hari. Kamar gue tadi sebelah, Wan. Memang mabuk gue denger lo ngomong begitu. Tadi tato kemarin, no? Masa sih? Lo disuruh bawa duitnya besok ke toko. Kalau kamu mau dimutilasi sih ya. Gak bisa gue. Ada urusan. Apa yang lebih penting dari nyawa lo? Kontrak rekaman. Zaman sekarang lu tinggal upload video lu ke YouTube. Kalau viral yang lu cuan. Lu kata viral gampang kali ya? Susah, Nong. Susah. Gua kagak heboh orangnya. Kagak bencis. Atau punya anak yang namanya Ravatar, tahu gak lu? Emang lu pikir dapat kontrak rekaman lebih gampang daripada viral, hah? Pastinya lebih gampang daripada bayarin utang Pak Tato. Lu sana pergi lu, bawel tau gak lu? Turun. Serah lu. Lu bayar utang lu sama gua. Insya Allah. Amin. Lu salah naik angkot. Ya, lu mau kemana? Lu ditunggu Pak Tato di toko. Sekarang? Ya ntar siang gua kesana. Iya, iya, iya. Abang, udah diam. Daripada mana-mana gini, nih. Sebatul, sebatul. Alah. Bang, 3.000 itu, Bang. Ash. Lu terlalu banyak tipu-tipu, tau gak lu? Tipu apa sih? Santai. Bentar. Ini kita prank. Gak mungkin lah gue bohong. Waduh, rusak mukanya dia, Mar. Waduh, mulai sekarang dia, Mar. Apa pura-pura doang nih? Sekali lagi, yuk. Udah. Lobek baju gua, Mir. Mar. Jangan, Mar. Gua bantu beneran kita, lu. Uangnya udah ada belum? Makanya entar. Gua mau ketumpak Tato untuk jelasin semuanya ya. Ah, belum ada tuh kalau kayak gitu tuh, Mar. Gua bantu beneran ya. Mar. Ada. Bentar ya. Ah.
Lu pikir gua alay? Ya jual lumayan nih. Masa ada kembaliannya. Ya udah. Kan HP-nya udah sama lu. Aha. Sini balikin gitarnya. Rimar. Oke. Ya. Nih. Mat. Kabur, Be. Makasih ya, Bu. Oke, Cha. Nanti saya kabarin lagi ya. Hai. Iya dong. Ya udah, nanti gue beresin ya. Oke. Yuk. Kenapa lagi, Juan? Ada lagu baru, Bu. Siapa tahu cocok buat Ibu. Oh ya? Iya. Ya, silakan. Untuk insan yang kupanggil. Stop. Apa-apa nih? Mana gitar kamu? Jatuh, Bu. Ya terus? Masa kayak gini? Kagak, boleh pakai itu? Enggak. Juan, saya tuh udah kasih kamu kesempatan ya. Tapi kamu tuh main-mainin kesempatan saya. Itu kalau bukan gara-gara keponakan saya teman kamu, saya tuh nggak akan kasih kamu masuk lewat pintu depan. Beneran nih, tapi boleh pakai pianonya. Oke. Makasih. Misi. Dia. Suaranya bagus lagi. Untuk insan yang kupanggil Tuhan, sering berbuat untuk kepentingan. Tangannya suci, penuh pencitraan. Musibah jadi ajang kehormatan. Stop. One. Lagu kamu itu gak menjual, ya. Ada bait-bait yang oke, tapi progresi chord-chordnya saya gak mudeng. Liriknya tuh gak gampang dicerna. Dan pasar saya tuh nggak mau mikirin lirik yang terlalu sastra. Terus gimana? Jadinya enggak. Jangan, Bu. Lagu gue banyak kok. Tinggal dipilih. Ada yang kayak gini, ada... Lagu kamu banyak dan yang lain tuh kayak lagu yang tadi, maksudnya gitu. Lah, iyalah, Bu. Namanya juga seniman. Harus ada ciri khas. Kayak Bang Iwan Fals. Bang Iwan Fals itu keren. Masalahnya kamu enggak. Saya tuh pengen lagunya indah, menjual. Ya udah, kamu pikirin deh tuh kayak gimana. Udah. Buruan. Cepat. Buruan nyanyi lagi. Buruan keluar. Ayo, ambil gitar kamu. Iya, Bu. Dan satu lagi, jangan kamu yang nyanyi. Suara kamu gak menjual.
Iya, next. Bu, Pak Punten mau tanya, di mana ya orang yang biasa ngamen di sini? Enggak lihat. Enggak lihat. Iya, makasih ya. Pak, tunggu! Kamu orangnya! Kamu yang ambil HP sama tas saya, Maria, di mana? Balikin gak kamu? Balikin, kan? Balikin apa? Hei, berhenti, wey! Hei, berhenti, wey! Hei, berhenti, wey! Malin! Malin! Hei, kabur lu, jangan kabur! Apa, Mbak? Tapi saya mata saya nih. Diambil sama suami tadi. Ngondrong. Abang temen ya? Minta amit, gue dibilang temennya duluan. Abang tahu nggak rumahnya di mana? Tahu. Iya, atau anterin. Boleh? Barang. Ya, ayo sekarang gue keburu jauh. Ayo. Yuk. Ah, lu mau mabok mulu, ntar gorengan gue lu. Mana nih? Thank you.